channel YouTube aku. Terima kasih udah klik video ini. Hari ini aku seneng banget karena aku bisa bikin video tentang Shopee lagi. Dan aku bakal ngerekomendasiin baju untuk bubar atau untuk reunian. Dan aku juga rekomendasiin baju ini untuk hari lebaran. Tapi ini bukan gamis ya, ini opsi lain buat kalian yang nggak begitu suka pakai gamis. Kalian bisa mix and matchin baju yang aku rekomend ini. Dan ini juga baju bisa banget buat kalian hangout atau kencan. Itu pasti cocok deh. Berat badan aku itu sekitar 56 kg ya, dan tinggi badan aku sekitar 156. Jadi kalian tinggal cocokin aja baju yang aku beli ketika pas di aku seperti apa, dan ketika pas di kalian itu seperti apa. Seperti itu ya. Langsung aja di baju pertama ya. Check it out. Jadi di baju pertama ini aku beli ini dia, kemeja polkadot Korea. Dan aku beli ini di toko bag.today, dan dia ini kainnya dari Wolfies, lingkar dadanya sekitar 100 cm, dan dia punya dua warna yaitu hitam sama putih. Dan menurutku ini sedikit nerawang ya bajunya. Jadi kalian semisal beli yang warna putih, kalian harus pakai daleman biar nggak begitu kelihatan, karena yang hitam sendiri ini sedikit nerawang menurutku. Di lengannya dia ada karetnya ya, ini dia. Ini pasti akan melar guys, karena sering dipakai. Kalau untuk awal-awal mungkin sakit ya. Dan di bahunya ada action lipatan. Mungkin agak gak begitu kelihatan ya. Ini ada lipatan 1, 2, 3 dari bahu sini. Dia punya 3 lipatan. Dan kancingnya full ke bawah, warna putih. Lehernya biasa aja ya. Dan menurutku ini cantik banget dan lucu, aku suka banget sama ini. Bajunya ini menurutku besar ya, untuk ukuran aku berat badan 56 kg. Tapi aku lebih suka baju yang kebesaran, karena apa? Karena aku mungkin pakai kerudung ya, aku pakai hijab. Jadi kalau pakai baju yang ngepres badan itu aku sedikit risih gitu loh. Dan ini juga bajunya, ketika kalian pakai celana, kalian bisa keluarin bawahannya. Kalau kalian suka pakai rok, mungkin bisa dimasukin ke dalam bajunya gitu. Jadi aku sangat rekomendasiin baju ini karena super lucu. Kalian bisa cek aja di Instagram aku, karena baju ini sempat aku pakai untuk hangout sama temen aku, dan banyak yang bilang juga baju ini lucu. Jadi aku rekomendasiin banget baju ini, dan harganya sekitar Rp55. Di baju kedua ini aku beli baju Diolin Top. Ini dia. Jadi ini sama sekali belum aku buka, karena memang aku sengaja mau pakai baju ini untuk lebaran nanti, karena emang aku lagi gak pengen pakai baju gamis gitu. Jadi aku pengennya baju-baju blus kayak gitu. Dan ini aku beli bajunya di toko Maulidah Rahmawana. Dia itu udah star seller dan pastinya udah terjamin ya baju-bajunya dan kualitasnya. Ini dia, Diolin Top. Jadi dia ini V2L. V2L ukuran lingkar dadanya 100 cm, panjang lengannya 53 cm. Dan panjang bajunya itu ada 62 cm. Yang aku suka dari baju ini, dia itu lengannya balon dan karet. Aku paling suka banget guys sama baju yang lengannya karet kayak gini. Ini lengannya gak sakit ya, karetnya ya. Dan bajunya juga sedikit stretchy, jadi mungkin buat ukuran di atas aku 57, 58, 60-an, bahkan 60 ke atas itu pasti masih bagus, masih cocok di kalian. Dan di belakangnya ada resletingnya. Tuh, resletingnya kayak gini ya. Apa sih namanya ini, resleting Cina ya? Lupa. Dia warnanya putih. Tuh, cantik banget. Jadi buat kalian yang suka banget blus lengan balon, ini cocok banget buat kalian. Oh, ini aku beli warna mint. Cantik banget, karena aku sama sekali gak punya baju warna mint ya. Dan aku pengen banget pakai baju warna mint.
bajunya ini ada broken white, black, pink, mint, dan lilac serta milo juga. Harganya sekitar Rp55.000. Di baju ketiga ini aku beli renta square top. Nah, ini aku beli bajunya di toko baju Hijab Bandung. Ini kainnya dari katun dan ukurannya all size fit to L ya. Dan di sini yang aku suka adalah model bajunya ini. Jadi dia punya dua sisi ya, yang atasnya itu kotak-kotak dan bawahnya putih. Ini bukan salah jahit ya, ini memang modelnya seperti ini. Jadi yang sisi sini ini ada agak ke atas dan yang ini agak ke bawah. Jadi itu menurutku lucu banget ini baju gitu. Dan belakangnya juga ada talinya. Jadi kalau semisal ini bisa ngikutin badan kalian gitu loh. Dan ini nggak terlalu besar di badan aku, jadi cukup di badan aku. Dan di sininya ada kerutannya. Menurutku sedikit bukan sedikit ya. Menurutku ini sakit sih karetnya. Ini pernah aku pakai bajunya, jadi aku udah cobain. Nah, ini kecil sekali ini karetnya. Karet bajunya. Dan ini di tangan aku sakit sih. Jadi mungkin kalian yang pengen banget sama model seperti ini, mungkin kalian bisa beli dan copotin karetnya. Atau enggak, kalian bisa lipatin gini aja nih. Tuh. Ini enggak bakal sakit kalau kayak gini. Aku pakainya sih seperti ini ya. Kancingnya full ya, sampai bawah ya. Dan ini benar-benar lucu menurut aku. Dan harganya ini murah sekali, cuman Rp35.000. Jadi di keempat ini aku beli outer ya, yaitu Gilma Outer. Aku belinya di CDC Models. Seperti biasa, aku sangat suka sekali sama CDC Models ini karena bajunya itu lucu-lucu sekali. Dan ini dia. Tada. Mana sih? Tara. Kelihatan ya, nanti aku coba pakai baju ini ya guys ya. Dan ini aku sengaja beli warna kuning yang cerah karena lucu sekali. Aku suka sekali banget sama ini. Sini itu bahannya adalah rajut, rajut yang adem sekali. Nih, adem banget ini rajutnya. Dan ukuran dia adalah lingkar dadanya. Lingkar dadanya itu 130 cm dan panjang tangannya ini ada 43 cm dan panjang outernya ini ada 57 cm. Kancingnya cuma di bawah aja ya. Tuh, tiga besar-besar. Dan yang aku paling suka lagi-lagi lengannya karet. Jadi modelnya dia itu V-neck seperti ini. Tapi V-necknya gede. Jadi baju dalamannya masih kelihatan. Dan kalian yang nggak suka pink, di sini juga ada warna lilac, ada milo, ada dusty kalau nggak salah sih ya. Jadi ada warna lembut-lembut juga tuh kalian yang nggak suka terlalu cerah. Dan harganya ini Rp70.000. Dan lengannya ini, aku baru bilang, lengannya ini agak ke bawah ya garisnya ini. Jadi di sini agak mungkin sekitar di sini ya. Memang di CDC model ini sedikit mahal ya, tapi menurutku itu worth it banget dari toko-toko yang lain karena dia memang itu kualitasnya nomor satu dan nggak ada yang nggak real pick, dia real pick semua, real picture. Dan ini tebel, nggak tipis, kalian bisa pakai di tempat-tempat dingin. Bagus banget, kalian langsung aja cus di tokonya. Karena banyak banget baju-baju baru yang dia upload. Di kelima ini aku beli outer juga, yaitu Laura Balon Cardigan. Pastinya kalian tahu kenapa kok Laura Balon. Balon pastinya lengannya seperti balon. Memang balon, bukan seperti balon. Dan aku beli di toko Lea Store. Ini masih ada. Dan ukuran bajunya itu panjang lengannya ada 40 cm,
Terus lubang lengannya ini ada ukurannya juga sekitar 22 cm. Dan lebar bahu, ini lebar bahunya itu ada 76 cm. Dan panjang bajunya ada 63 cm. Jadi ini mungkin bisa dipakai untuk hari lebaran ya. Kalian tinggal mix and matchingin ini sama mungkin sama rok plisket, itu pasti udah cantik banget gitu. Di Lea Store ini pasti bajunya itu tulisannya pre-order 7 hari atau 1 minggu. Tapi waktu aku beli itu nggak sampai pre-order 7 hari ya. Mungkin cuma 2 harian aja. Terus sama dia langsung dikirim dan nyampenya itu cepet banget. Dan ini harganya Rp59.885. Bahannya ini adalah laten waffle, jadi ini tebel dan juga adem ya, nggak panas gitu loh. Cuman ini memang lebih tebel dari Gilma outer tadi gitu. Ya, aku suka banget sama ini outer karena memang lengannya yang balon dan lagi-lagi karet. Aku suka banget sama baju, sama outer, sama tunik yang lengannya karet. Pasti aku beli deh kalau udah lucu. Terus ini action pinggirannya ini ada jahitannya ya. Ini pasti kalian kelihatan tuh. Ada jahitannya, jadi seperti kimono gitu pinggirannya. Dan warnanya krem. Jadi guys, itu tadi adalah beberapa rekomendasi aku buat kalian yang nyari baju untuk bubar atau lebaran nanti, atau juga untuk hangout, kalian bisa cek langsung aja tokonya. Dan aku harap ini adalah video yang bermanfaat sekali buat kalian. Dan segini aja, jangan lupa untuk follow Instagram aku dan TikTok aku di @evringintan. Jangan lupa buat kalian yang pengen sharing-sharing baju, silakan cek di kolom komentar aku, atau kalian punya rekomendasi baju-baju lucu dan pengen aku share dan aku bikinin Shopee haul, kalian silakan komen di bawah. Terima kasih. Jangan lupa kalau kalian suka, silakan like, komen.